Oke sobat, jumpa lagi dengan orang Lamontong. Ini kita mau nanam labu kensis. Sobat, ini panjang, yang panjang 1,5 satu, ada yang 2 meter nih sobat. Ini memang harus digantung tinggi nih sobat, kalau gantung rendah tidak bisa dia sobat. Kita tanam ini akarnya ini sobat, mantap nih. Karena tuh ini juga yang kalau tidak cepat kita tanam, ini kita belum sobat, ini belum buat akar ya, kita proses nanam dulu sobat, nanam labu kensis. Posisinya bisa malam sobat, karena siang nggak bisa, repot. Kita udah unboxing siang aja, malam kita nanam. Oke lanjut sobat. Ini sobat, ini dia nyampe sama. Ini pakai kayu ulin ya sobat. Ini apa ya, kayu guni. Sama ini sabut kelapa. Kita mulai nanam ya sobat. Ini panjang. Kita mulai aja sobat nanamnya. Oke sobat, kita tambah lagi ke sini ya talinya, nanti kurang. Dan jadi ya sobat satu. Oke sobat, akhirnya jadi juga pemasangan ini sobat. Nanti ini kotikusnya 3 ton ya sobat.
Kapten aja udah menguras kantong nih sobat. Panjang kan. Oke, sekian aja dulu sobat. Wassalam.